Pemerintah Kecamatan Majenang menggelar eksibisi atau pertandingan persahabatan sepak bola dengan Pemerintah Kecamatan Dayeuh Luhur. Kegiatan tersebut untuk mempererat silaturahmi dan sinergitas sesama aparatur pemerintahan di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Camat Majenang, Aji Pramono berharap kegiatan ini bisa menjalin hubungan silaturahmi yang semakin baik antara Kecamatan Majenang dan Kecamatan Dayeuh Luhur. Sehingga ke depan pihaknya dalam bekerja bisa membuat jejaring yang baik, tidak ada sekat, semakin erat, bersinergi, saling interaksi, dan terjalin komunikasi yang baik. Ya, sore hari ini kita dari Kecamatan Majenang silaturahmi ke Kecamatan Dayeuh Luhur mengadakan pertandingan sepak bola persahabatan. Ini sebagai bentuk anjang sana, karena dulu dari Dayeuh Luhur sudah ke Majenang. Nah, saat ini kita berbalas ke Kecamatan Dayeuh Luhur, kita melakukan pertandingan sepak bola. Intinya adalah silaturahmi. Harapan dari kegiatan ini tentunya yang disampaikan bisa menjalin hubungan yang baik antara Kecamatan Majenang dengan Kecamatan Dayeuh Luhur, sehingga ke depan kita lagi dalam bekerja bisa membuat jaringan yang baik, sehingga antara Dayeuh Luhur dan Majenang tidak ada lagi sekat, kita bisa saling bersinergi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Beni Gondrong, Tasik TV mengabarkan.